sebagai salah satu kampus statistik, Institut Teknologi Statistika dan Bisnis ITESA Muhammadiyah Semarang perlu menjalin kerjasama dengan BTS Provinsi Jawa Tengah untuk mencari strategi terbaik guna meningkatkan daya saing. BTS Provinsi Jawa Tengah juga memiliki tugas untuk menyebarluaskan kegiatan statistik bagi masyarakat yang lebih luas. Untuk itu, Kepala BTS Provinsi Jawa Tengah, Dadang Hadiwan, dan Rektor ITESA, Nurul Huda, bersepakat untuk meningkatkan kerjasama yang selama ini telah dibangun. Bertempat di Aula BPS Provinsi Jawa Tengah, pada Senin 24 Juni 2024, kedua belah pihak membicarakan poin-poin kerjasama, antara lain mengenai magang mahasiswa, dosen praktisi statistik, penyebarluasan statistik, dan lebih banyak lagi. Kerjasama ini merupakan wujud nyata kontribusi BPS Provinsi Jawa Tengah dalam bidang pendidikan untuk membangun statistik nasional di lingkungan perguruan tinggi.